الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر المر محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah Hadirin sekalian yang kami muliakan alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab At-Targhib wa At Tarhib karya dari Al-Hafidz Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala atau lebih dikenal dengan Al-Hafid Al-Mundiri. Kali ini insyaallah Allah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan dalam bab yang pertama, At-Targibu fil ikhlasi was sediki wa niyati salihah. Anjuran untuk ikhlas, jujur, dan berniat baik. Kali ini penulis insyaAllah ta'ala di bawah bab ini membawakan hadis yang keempat. Kata Al-Hafidh Al-Mundiri rahimahullah ta'ala wa'an Abi Sayyidin Al-Khudri dari sahabat Abu Sayyid Al-Khudri. Radiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa ta'ala rida terhadap beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i bahwa beliau bersabda pada waktu haji wada nadarallahu ra'an Allah Subhanahu wa taala memperindah seorang hamba sami'a maqalati yang mendengarkan sabdaku fawa'aha kemudian dia menghafalnya farubba hamil fikhin laysa bifaqi terkadang pembawa fikih terkadang pembawa ilmu laysa bifaqihin bukanlah seorang yang fakih, bukanlah seorang yang faham. Salatun la yugallu kolbum ri'in mu'minin. Ada tiga perkara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dengki di atasnya, yakni dendam di atasnya, marah di atasnya, qalbum riin mu'minin hati seorang mukmin <coughs> yang pertama kata nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlasul amali lillahi, mengi amalan untuk allah kemudian yang kedua wal munashahatu liimmatil muslimina berikan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga walusumu jamaatihim dan melazimi jamaah mereka. Fa inna du'aahum yuhiitu waraihim karena doa mereka mengitari di belakang mereka. Rawahul Basaru Isnadin Hasanin kata penulis hadis ini diruatkan oleh Al bazzar dengan sanad yang Hasan. <tuh> Demikian lafadz hadis yang akan kita kaji pada majelis kali ini. Insyaallah taala hadis yang keempat dari kitab tergi buat tarhib Taib. seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis tadi tergi buat tarhib setelah kita membawakan lafat hadisnya berikutnya kita kembali ke awal dari lafat hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah taala Pertama kita akan jelaskan biografi ringkas bagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini adalah sahabat Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua kita akan syarah. Kita akan jelaskan kalau ayat kita tafsirkan ya istilahnya tafsir. Kalau hadisnya Nabi SAW alaihi wasallam diistilahkan dengan syarahul hadis. Penjelasan hadis. Kemudian yang ketiga kita akan jelaskan siapa saja yang meriatkan hadis ini dari kalangan ulama hadis. Salah satunya di sini disebutkan oleh al oleh penulis yaitu Al Imam al basar meriatkan hadis ini. Nanti kita akan sebutkan ulama yang lainnya. Kemudian yang keempat kita akan mengkilkan beberapa buah faedah dari hadis ini. <tuh> dari komentarnya para ulama kita. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Al-Hafidh Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap beliau. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan salah seorang di antara sahabat yang dikenal dengan kunyahnya sampai orang melupakan nama aslinya Samurah Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Dausi tapi dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah Abu Mama Al-Bahili nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili Abu Musa al ashari nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Abu Musa Al-As'ari jadi ini ada sejumlah sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Termasuk diantaranya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji. Berasal dari suku Khazraj. Ya. Al-Khudri ini nisbah kepada kakeknya beliau yang kesekian kalinya saya lupa. Jelas Al-Khudri ini nisbah kepada kakeknya beliau yang bernama Khudrah. Ya. Yeah. Sahabat Abu Said Al-Khudri ini merupakan salah seorang di antara sahabat yang dikenal akan keutamaannya, beliau merupakan salah seorang di antara sahabat yang paling banyak meriatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering kita dengarkan Ya nama beliau Abu Said Al-Khudri. <coughs> Kemudian beliau juga adalah salah seorang di antara ulama di kalangan sahabat. Ya ulama di kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Said Al-Khudri selain menyebutkan dirinya dengan ilmu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau juga adalah sahabat yang dikenal akan keberaniannya. Sampai disebutkan oleh Nabdilbar Bar Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Istia'a fi Ma'rifatil Ma bahwasanya sahabat Abu Said mengikuti 12 kali peperangan. Ya, Beliau tidak sempat ikut perang Khandaq dan perang Uhud karena beliau masih sangat muda usianya ketika itu. Beliau tidak diterima oleh Nabi SAW. Tapi beliau daftar. Nantilah ketika terjadi perang kondak dan ini merupakan perang yang pertama beliau ikuti. Dan sejak saat itu dan peperangan-peperangan setelahnya, beliau senantiasa ikut bersama Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam dalam setiap jihad yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua belas kali peperangan, ya. Kemudian beliau juga termasuk peserta atau Ridwan. Di sekitar ada 1.400 sahabat yang ikut ketika itu ingin berumrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian tidak jadi karena ditahan oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya diutuslah sahabat Uthman dan sampailah di sana ke Mekah bernegosiasi. Tapi kemudian terdengar kabar burung bahwasanya beliau dibunuh oleh orang Quraisy. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya untuk berbayat di sebuah pohon yang dikenal dengan pohon Ar-Ridwan, Sajaratul Ridwan. Maka bayatnya dikenal dengan bayat Ridwan ya Bayatul ridwan orang yang ikut bayat ini diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu taala ya namun ternyata setelah apanya ya tidak lama setelah itu sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata sahabat Utsman tidak terbunuh Dan datanglah utusannya orang Quraisy ya mengadakan apanya perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Iya. Yeah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibolehkan umroh ditahan. Yeah. <tuh> ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat Abu Sayyid Al Khudri radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Beliau meninggal dunia di kota Madinah 63 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya sahabat Abu Said Al Khudri, maka hadis-hadisnya diruatkan oleh Ashabul Kutubi Sita, Yani Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, at tirmidzi An Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Kita lanjutkan hadis ini kata sahabat Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala fi hajjatil wada'i bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu Haji Wada. Dikatakan Haji Wada artinya Haji perpisahan. Karena ini merupakan haji yang terakhir ditunaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah haji, kecuali pada saat itu tidak ya. Ada sebagian orang mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhaji sebelumnya, Ya kecuali haji wada. Ini merupakan pernyataan yang keliru. Yang betul bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak ia berada di Makkah beliau senantiasa berhaji pada setiap musimnya. Makanya dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah haji beliau mendakwai orang-orang Arab yang berdatangan dari berbagai penjuru. Ya dan haji yang terakhir beliau ikuti adalah haji wada. Ini sahabat yang memberikan istilah ya dengan haji wada. Karena Nabi SAW tidak tahu kapan beliau meninggal. Baik. <coughs> Jadi Nabi SAW Wasallam ya bahwa Nabi SAW bersabda ketika haji wada pada waktu haji wada mraan sami amakalati pawaaha Allah subhanahu wa ta'ala akan memperindah yakni wajahnya orang yang mendengarkan sabdaku bahwa kemudian dia memahaminya ya jadi dia pahami, dia berusaha menghafalnya ini kata Nabi SAW Allah akan memperindah wajahnya yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pada wajahnya keceriaan cahaya terlihat pada wajahnya ini kalian bisa lihat orang-orang yang sibuk dengan mengajarkannya atau menghafal hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengajarkannya pada wajahnya ada cahaya ya oleh karena itu kajian kita targi buat tarhib ini salah satu pendorongnya kami mengambil pembahasan dari kitab ini karena mem, apa nih, membaca hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena ada kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang mendengarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia pahami ya Apalagi sampai dia hafal, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, Allah akan memperindah wajahnya. Ya, sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwasanya kalimat "Nadarallahumma Quran ini merupakan kalimat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pengabaran. Karena kalimat ini jemaah sekalian bisa dimaknai pengabaran. Bahwasanya Allah memperindah wajah orang yang mendengarkan sabdaku kemudian dia berusaha memahaminya. Bisa juga diartikan semoga Allah memperindah wajahnya orang yang mendengarkan sabdaku lalu dia memahaminya. Ya. Sudah barang tentu jamaah sekalian doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya para penuntut ilmu dari kalangan ahlul hadis benar-benar terlihat pada wajah mereka ada cahaya, ada keceriaan, ada kebahagiaan tersendiri. Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nazar Allahum sami'a makalati fawaaha Allah Subhanahu Wa Taala memperindah wajahnya orang yang mendengarkan sabdaku dan memahaminya ya dia masukkan ke dalam hatinya jemaah sekalian seakan-akan dia letakkan hadisnya Nabi SAW di dalam hatinya sebagai apa wadah bagi hadisnya Nabi SAW. Dia senantiasa mengingatnya, mengamalkannya. Insya Taala orang yang seperti ini akan diberikan keindahan tersendiri pada wajahnya. Ya apalagi mereka adalah ahlus sunnah, lurus akidahnya, lurus manhajnya, itu akan terlihat pada wajah mereka kesejukan, ya, ketenangan, cahaya, keindahan. Walaupun mungkin orangnya adalah orang yang hitam, tapi ketika kita memandang wajahnya ada ketuduhan. ada cahaya tersendiri terlihat pada wajahnya. Ini keberkahan dari ilmu yang didapatkan oleh seseorang. Dia dengarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berusaha memahaminya. Ya, dibalas dengan keutamaan yang besar seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Taib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda pada potongan hadis ini saat beliau ingin memberikan semangat kepada kita untuk mewariskan, menyampaikan, memperdengarkan hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada murid kita, misalnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faruba hamil Terkadang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa fikih, pembawa pemahaman ilmu agama, lain fakihin bukanlah seorang yang fakih, bukanlah seorang yang paham benar ya, sabdanya nabi shallallahu alaihi wasallam. tapi kita tetap diperintah oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam sampaikan saja, tidak ada salahnya. kalian paham tidak paham, bacakan hadis itu kepada orang yang ada setelah kalian kepada murid kalian, anak kalian, keluarga kalian, barangkali saja ada diantara mereka yang lebih memahami apa yang Anda sampaikan kepadanya. Iya. Yeah. Kemudian potongan hadis yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara la yugallu qalbum mu'minin. Ada tiga perkara hati seorang mukmin tidak akan dengki di atasnya yakni tidak akan marah tidak akan dendam kepada siapapun ya hatinya bersih dari hasad hatinya bersih dari khianat. apa tiga perkara itu jamaah sekalian di antara perkara-perkara yang membersihkan hati seorang mukmin, yang pertama adalah ikhlasul amalillah, mengikhlaskan ya yani amalan, yakni amalan saleh untuk Allah. Ya. Dan seorang jamaah sekalian tidak akan dikatakan Mengikhlaskan amalannya kecuali dia bersihkan hatinya dari penyakit penyakit hati ria ingin dilihat karena apa ingin dilihat ketika dia beramal kemudian sum'a, ah, ingin didengar ketika dia beramal kemudian ujub ya bangga diri terhadap amalannya ya kemudian juga cinta pujian dan ketenaran Ini kita bersihkan dari hati kita. Lahir setelah itu keberkahan bagi diri seorang hamba ketika dia mengikhlaskan ya, semua amal-amalnya, semua ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkahnya seorang ikhlas dalam beramal. Allah bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit ya yang ada di dalam hatinya seperti penyakit asad, penyakit dendam, penyakit khianat. Kemudian perkara yang kedua jemaah sekalian adalah wal munasahatu li immatil muslimin. Memberikan nasihat bagi para a'immatul muslimin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud dengan munasoha nasihat di sini adalah at membersihkan mereka. Ya. Setiap usaha yang kita lakukan bagaimana mereka bersih dari penyimpangan. Ya, entah nasihat ya pembersihan itu berupa nasihat berupa lisan, ya, Ataukah surat yang kita tulis ataukah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari munasaha nasihat. Jadi nasihat itu jangan kita artikan nasihat lisan saja. Nasihat itu asalnya bermakna at kia, Bermakna penjernihan, pembersihan. Kita bersihkan saudara kita, kita selamatkan saudara kita dari segala penyimpangan dari segala keburukan itu namanya nasihat. Makanya mendoakan pemimpin muslim, kaum muslimin, bagian dari nasihat. Karena dengan doa ini kita berusaha menyelamatkan saudara kita, menjauhkan saudara kita dari hal-hal yang buruk. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita ad-dinun Agama itu adalah nasihat. Nasihat di sini jangan kalian artikan nasihat yang umumnya kita pahami. Ya. ya Rasulullah. Ya, kami katakan kata sahabatnya. Tamim dari liman ya Rasulullah untuk siapakah nasihat ini? Kemudian Nabi SAW jawab apa? Lillahi ya, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimmatil muslimin wa ammatihim nasihati itu bagi Allah, kitabnya, rasulnya, ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga apa? Ya, kaum muslimin secara umum. Seluruh kaum muslimin. Kadang orang kalau tidak paham di sini, masa kita nasihati Allah? Ya, padahal bukan nasihat yang kita pahami yang sempit seperti itu. Nasihat di situ artinya kita membersihkan dan menyucikan Allah dari segala macam keyakinan-keyakinan yang buruk, mungkin disandarkan oleh manusia pada Allah. Yeah. Ini bagian dari agama jamaah sekalian. Ada niat baik di dalam hati kita, tidak rela melihat dan membiarkan pemimpin kita. Jatuh dalam keburukan, kita berusaha membersihkannya, menyelamatkannya dari semua bentuk keburukan itu bagian apa yang merupakan nasihat yang kita berikan kepada mereka. Nasihat. Tanda petik. Ya. Ya. Yeah. Oleh karena itu, seorang Muslim ketika ingin menasihati pemerintahnya harus berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kapan dia ingin ya memperbaiki pemimpinnya, kemudian dia tidak berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya dia tidak menasehati pemimpinnya. Dia demo pemimpinnya misalnya. Itu bukan nasihat. Kalau karena nasihat, ya, Nasihat itu harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah agar kita bisa menyelamatkan saudara kita dari berbagai macam jenis keburukan. Ya, kita selamatkan pemimpin kita dari keburukan. Adapun demo ini bukan kebaikan. Demo adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Ya, demonstrasi bukan. jalan dakwah bukan jalan nasihat bahkan dia adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Firaun saja raja yang paling zalim apa pesannya Allah kepada Nabi Musa dan Harun ya wa kullahuma ya wa yeah. qul Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Ucapkanlah kepada Firaun ucapan yang lembut. Barangkali saja dia mau mengambil peringatan pelajaran ataukah dia takut ini Firaun ya. Bagaimana lagi dengan pemimpin muslim? Ya, dia nyata-nyata muslim. Tidak ada alasan bagi kita untuk mendemonya. Ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, demikian pula Ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya As-Sunnah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayam sultanin barang siapa yang ingin ya, memberikan nasihat kepada seorang sultan, seorang penguasa, Maka ambillah tangannya, pegang tangannya. Artinya kita ajak dia penuh dengan persahabatan. Ya, jangan pemerintah dijadikan musuh. Tapi dijadikan sebagai sahabat kita, kawan kita, orang tua kita, teman kita. Ya, waliy yang kedua dan hendaknya berdua-duaan dengannya, bersunyi-sunyi dengannya. Artinya nasihat yang kita sampaikan jangan disampaikan terang-terangan. Ya. Ini petunjuknya Nabi sallallahu wasallam ya bukan dengan cara demo di jalan mengeritik pemerintah mengeluarkan ya membongkar semua aib aibnya pemerintah kesalahannya kekurangannya nah, ini bukan nasihat namanya dan manusia fitranya tidak senang dinasihati secara terbuka cuma anehnya sebagian orang kadang dia tidak apa dia menggibai pemerintahnya, dia ya nasihati pemerintahnya di depan umum, tapi ketika dia dinasehati sebaliknya di depan umum justru dia protes. Apalagi kalau kita bantah dia, kita tahdir penyimpangannya, ayo sudah mencaunca dia. Padahal di lain sisi, di waktu yang sama jamaah sekalian, justru dia melakukan hal yang seperti itu. Ya, Ya, kalau pemerintah dia gibai tidak ada masalah. Tapi kalau dia yang disebutkan aibnya, penyimpangannya marah-marah. Kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Dia mau menang sendiri egois ya. Iya. Kalau pemerintah yang salah, langsung dia uh, dia bongkar semua. Tapi kalau dia salah, tidak mau di tidak mau dibongkar kesalahannya. Paham ya? Jadi merupakan sifat khianat seorang muslim ketika dia melakukan seperti ini, ya. Taib. Kemudian perkara yang ketiga adalah walusumu jama'atihim dan melazimi jamaah mereka, menetapi jamaah mereka. Yang dimaksud dengan jamaah di sini jamaah sekalian adalah Rakyat bersama dengan pemimpinnya. Jadi rakyat ini kan ada pemimpinnya. Kita berjalan bersama dengan mereka di atas kebaikan, di atas kebenaran. Ya, kita setia bersama dengan pemimpin kita. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim pernah bersabda al mar'il muslimi asam as wa ta'ah. Iya. Yeah. Wajib bagi setiap muslim, ya, yeah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin mereka. yakni yang muslim. Iya. Yeah. Illa ayya'muru bima'asyatin, kecuali kalau mereka memerintahkan kemaksiatan. Nah, kalau pemimpin perintahkan kita bermaksiat, baru kita menolak. Tapi penolakan kita pun tetap beradab, beretika. Ya, yeah. jangan langsung kemudian emosi ya. Yeah. Tapi tetap kita sampaikan bahwasanya apa yang diperintahkan kepada kami ini adalah maksiat. Kami tidak siap untuk menaati Anda karena ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan nasihat. Iya, yeah, barangkali saja dia tidak mengerti bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Iya. Yeah. Baik. Ini tiga perkara yang menjadi sebab ya yeah, kebersihan hati, kesucian hati seorang hamba ketika dia menegakkan tiga perkara ini jamaah sekalian, maka tiga perkara ini akan menjadi sebab ya sebab utama kebersihan hatinya ya tiga perkara ini jamaah sekalian akan menjadi kunci awal bagi mereka yang ingin membersihkan hatinya bersihkan hatinya dari segala macam kesyirikan dari segala macam ketergantungan dari segala macam harapan-harapan kosong karena orang yang melakukan, ya, ria itu semuanya ada harapan. Harapan kosongnya, dia yang mendapatkan pujian dari manusia, penghargaan dari manusia, ya, perhatian, sehingga dia pun melakukan, ya, amal soleh, ibadah, ya. Kemudian, dengan menasehati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini tanda bahwasanya kita adalah orang yang tulus, orang yang bersih hatinya, tidak ada dalam niat-niatnya. Ya, yang buruk, ya, tidak ada keburukan-keburukan di dalam niatnya. Oleh karena itu, senantiasa dia memikirkan bagaimana menyelamatkan pemimpinnya, menjauhkan pemimpinnya, membersihkan pemimpinnya dari hal-hal yang buruk dia doakan, dia nasihati, dia kirimin surat, dia telepon. Itu namanya nasihat. Ya, cuma orang di zaman kita ini dipersempit nasihat itu harus di depan umum. Iya, padahal bukan itu bukan nasihat yang syar'i ya. Nasihat pemimpin di depan orang banyak. Syariat yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan tadi dari hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad Kita sampaikan nasihat itu dengan Ya cara lembut Ya Dengan cara bersahabat Dengan cara sembunyi-sembunyi Ya cuma jangan sembunyi-sembunyi kemudian diekspos ya Ada juga kan orang begitu nah, Memang dia datangi berduaan Setelah itu oh, dia ekspos di media Media akhirnya dia blow up kemana-mana ya Ya, akhirnya, satu dunia tahu nah, itu juga tidak benar. Ya. ya, kita sembunyikan supaya orang tidak tahu, karena kadang ada suatu keburukan. Mungkin bisa diselesaikan di belakang, tapi ketika sudah tersebar, maka banyak orang yang ikut nimbrung di situ, mengonsumsinya, yang memberikan tanggapan, memberikan penilaian, akhirnya menjadi benang kusut yang susah dicari solusinya. Seperti sekarang ini, kita lihat ya, kaum muslimin di zaman kita ini banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Kadang kita bingung juga, mana ya, apa solusinya ini? Ya, apa solusinya? Karena ya, ada orang yang bersikap ya, keluar dari petunjuk syariat kita akhirnya belum satu selesai apa satu masalah belum selesai datang lagi masalah-masalah yang lainnya iya pemerintah belum menyelesaikan yang satu ya datang lagi masalah yang satu mestinya pemerintah membenahi dengan pikiran yang jernih ya perasaan yang sejuk ah, ini datang lagi orang demo orang ini protes <laughs> akhirnya Ya, masalah yang terjadi ini belum terselesaikan, ada lagi masalah yang kedua ini. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian di akhir hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Karena sesungguhnya doa mereka mengitari di belakang mereka situ dikatakan oleh Nabi seperti itu. Ini merupakan ilah sebab kenapa kita disuruh menetapi jamaah kaum muslimin. Kita disuruh untuk menetapi, ya, melazimi jamaah kaum muslimin, yakni menetapi pemimpin kaum muslimin bersama dengan rakyat yang ada di bawahnya. Kita dilarang berpecah jamaah sekalian. Kenapa? Karena persatuan, ya, persatuan di atas kebenaran, petunjuk, Al-Quran, dan Sunnah ini merupakan sebab terkabulkannya doa kaum Muslimin, dan juga menjadi sebab bagi kemenangan dan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau kita melazimi jamaah kaum Muslimin kita senantiasa berusaha mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena hal yang seperti ini menjadi sebab terkabulkannya doa kaum muslimin. Allah akan berikan pertolongan, Allah berikan solusi Allah akan beri, turunkan ya keberkaannya, kebaikannya bagi kaum muslimin ketika mereka berjalan searah dengan pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Bukan justru senantiasa mengeritik pemerintah ya sedikit, sedikit ya menjatuhkan pemerintah. Pemerintah berbuat kebaikan dicurigai lagi. Pemerintah berbuat keburukan dijatuhkan. Sebenarnya apa maunya? Kadang kita bingung juga ya orang-orang ini. Wah, pemerintah berbuat baik, salah. Pemerintah berbuat salah-salah juga. Terus apa maunya? Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kashful Astar pada nomor hadis yang ke-141. Kemudian hadis ini juga diruatkan oleh Ar-Ramahur dalam kitabnya Al-Muhaddisul Fasil. Pakai sod, Fasil. Al-Muhaddis Al-Fasil. Pada nomor hadis yang kelima. At-Tabarani dalam kitabnya Musnadus Al-Syamiyin Musnad Al-Syamiyin Pada nomor hadis yang ke-1302. Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia pada jilid 5 halaman 105. Kemudian yang terakhir Abu Tahir As-Silafi, ada yang menyatakan As-Salafi dalam kitabnya At-Tuyuriyat. Pakai ta At-Tuyuriyat. Abu Tahir As-Silafi dalam kitabnya At-Tuyuriyat pada nomor hadis yang ke-3000 358. Dan hadis ini jamaah sekalian disohikan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Beliau katakan bahwa hadis ini adalah hadis sahihun li ghairi. Sahih karena lainnya. Artinya hadis ini asalnya hasan, kemudian ada penguatnya dari jalur yang lain atau sahabat yang lain meningkat menjadi hadis yang sahih. Atau mungkin dia adalah hadis yang dhaif asalnya, tapi karena banyak sekali jalur periwayatannya, sehingga mengisyaratkan bahwasanya hadis ini tidak mungkin akan aparnya tidak mungkin hadis ini tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti hadis ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang ada depan kita ini adalah hadis yang mutawatir salah satu hadis yang mutawatir ya salah satu hadis yang mutawatir Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kita akan nukilkan di sini sejumlah faidah yang kami sudah kumpulkan di sini dari sebagian ulama kita. Yang pertama kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Faisal bin Abdul Aziz al Huraimili. Faisal bin Abdul Aziz al Huraimili dalam kitabnya Tatri Surya di pada halaman 760 kata beliau wa fihi fadilatun sunnati di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang yang menguasai artinya memahami ya dan menghafal lafat-lafat sunnah ya lafat-lafat sunnah yakni lafat-lafat hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanya kita berusaha ya hafal-hafal hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya supaya kita mendapatkan keutamaan dari hadis yang kita bahas ini ya semakin banyak hadis yang kita pelajari kita pahami apalagi sampai kita hafal ya itu semakin bercahaya ya Allah berikan cahaya pada wajah kita. Dan boleh jadi zaman sekalian nanti pada hari kiamat itu akan menjadi cahaya bagi wajah kita sehingga kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar di tengah berkumpulnya banyak sekali manusia. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya Kita nukilkan faedah dari seorang ulama kita yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Kata beliau rahimahullahu taala wa fi dimnihi wujubut tafaqquhi wal huffi ala istimbati ma'anil hadis. Di dalam kandungan hadis ini terdapat keterangan tentang wajibnya at-tafakkuh. Iya. Yeah. Memperdalam agama. Mengkaji hadis-hadisnya Nabi SAW misalnya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Walhassu ala stimbati ma'anil hadith. Dan juga di dalamnya ada Anjuran untuk menggali makna-makna hadis. Iya. Yeah. dan mengeluarkan kandungan rahasia hadis. Iya. Yeah. Karena seorang yang paham hadisnya Nabi SAW, ya, tentunya dia harus ya belajar dia gali depan seorang guru. Ya, yang mengerti hadis tersebut. Makanya kita datang di majelis seperti ini, tujuannya untuk itu. Kita ingin memahami hadis-hadisnya Nabi SAW, supaya kita bisa menggali makna-makna yang terkandung dalam hadisnya Nabi SAW. Ya, kita ingin mengeluarkan hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya bisa kita keluarkan ilmu dan ya hikmah yang ada di dalamnya dengan mempelajari hadis itu melalui seorang yang berilmu. Makanya kita belajar kepada Ustadz. Jangan kita ambil hadis kemudian kita gali sendiri. Ya, bagus kita baca hadis tapi penggalian yang kita lakukan tidak akan sedalam dengan orang yang pernah belajar. Ya, guru kita yang belajar, ustadz kita yang pernah belajar. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. <tuh> Faidah yang berikutnya Kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullahu taala melalui kitabnya yang berjudul At-Tamhid pada jilid 21 halaman 277 kata beliau ketika mengomentari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam talatun la yughallu alaihinna kolbum mriin mu'min. Di ada tiga perkara, tidak akan dengki di atasnya hati seorang mukmin Kata beliau, la yakunul kolbu alaihinna wa ma'ahunna ghalilan abadan. Hati seseorang itu, ya, ketika berada di atas tiga perkara ini, sedangkan bersamanya ya tiga perkara ini maka hatinya tidak akan terkena dengki penyakit dengki galilan abadan selama lamanya yakwa fihi maradun Maksudnya di sini kata beliau tidak akan menguat pada hati itu penyakit dan kemunafikan. Idza akhlasa al-amala ketika dia mengikhlaskan amalan amalannya untuk Allah. Ya, walazimal dia menetapi al jama'ah wa ulil amri dan dia menasehati ulil amri yakni pemimpin muslim ya jadi hati yang seperti ini ya bersamanya tiga perkara ini tidak akan terserang penyakit dengki. Tidak akan terkena penyakit dengki. Ya, penyakit dengki ini sebenarnya penyakit yang luas maknanya masuk dalamnya dendam, ya marah, khianat, ya. Kemudian nifat kemunafikan, dia kalimat yang luas maknanya. Ya. Intinya semua penyakit hati masuk di dalamnya. Iya, Taib. Ini keluar biasa dari tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis ini kalau kita jaga keikhlasan kita kita senantiasa berusaha bersabar menetapi jemaah kaum muslimin yakni pemimpin kaum muslimin berjalan bersama dengan kaum muslimin ya umumnya kaum muslimin kita tidak melakukan pemberontakan dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, akan bersih hati kita. Tidak ada kedongkolan, tidak ada kejengkelan, buruk sangka. Tapi orang-orang yang sebaliknya, ya seperti yang kita lihat banyak di antara kaum muslimin ini, ya hatinya dipenuhi dengan penyakit, benci ke pemerintah, curiga sama pemerintah, macam-macam ya. Ada keburukan di dalam mapannya jiwanya. Baik. Karena waktu sholat sudah masuk ya, nah, ya? taib kita ada dulu, taib kita lanjutkan faidah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali al Isyubi, pakai sah, al Isyubi dalam kitabnya yang berjudul Masyariqul Anwar Al-Wahajah. Masyariqul Anwar Al-Wahajah. Pada jilid 4 halaman 378 sampai 379 kata beliau ketika menyebutkan faedah yang pertama minha ma tarjamalahul musannifu di antara faedahnya hadis ini apa yang dibuatkan judul oleh penulis yakni Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah wa bayanu fadli man balagha ilman yaitu penjelasan keutamaan orang yang menyampaikan ilmu. Kalau kita sampaikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar kita bacakan jemaah sekalian Allah akan membuat wajah kita berseri-seri sebagai tanda akan kebahagiaan yang ada di dalam hati kita. Allah jadikan wajah kita bercahaya sekalipun kita hitam. Ada cahaya tersendiri. Ya. Taib. Kemudian faidah yang kedua beliau sebutkan. Wa minha. Di antara faidahnya hadis ini juga anna fihi bi anna fi wujuhihim nadratun di antara faedanya hadis ini bahwa di dalamnya terdapat pengabaran bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis yakni orang, orang yang menyampaikan hadis membacakan hadis ya pada wajah mereka ada nadrah. Ya. Ada keceriaan, ada cahaya. Bisa babi dakwati Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dengan sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka dalam perkara itu. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nadrarallahu ra'an sami'a maqalati fawaaha semoga Allah subhanahu wa taala memperindah wajahnya orang yang mendengarkan sabdaku lalu dia memahaminya berusaha dia memahaminya dalam sebagian riwayat dikatakan ya ditambahkan di situ kama sami'a. Lalu dia menyampaikannya seperti apa yang dia dengar. Allah berikan kau teman baginya. Allah berikan cahaya pada wajahnya. Iya. Allah berikan keindahan pada wajahnya. Ya, Kemudian faedah yang ketiga dari beliau kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Thiybi wa minha anna syarat fi riwayatil hadisi kaunuhu hafidon lah Di antara faedahnya di sini bahwa syarat dalam meriwayatkan hadis seorang perawi ya seorang periwayat harus lapannya menghafalnya. Ya dia hafal, entah dia hafal dengan otaknya ya, atau dia hafal dengan apanya dia simpan, dia catat, lalu dia sampaikan setelah itu seperti apa yang dia dapatkan dari orang yang dia dengar. Ya. La kaunuhu fakihan aliman bimaknahu tidak mesti katanya orang itu harus fakih. Ya, orang yang mendengar hadis tidak mesti harus fakih, paham agama. Aliman bimaknahu, mengerti maknanya. Di sekedar kita mendengarkan hadisnya Nabi SAW, lalu kita bacakan kepada istri kita misalnya di rumah, eh, tadi Ustadz bilang begini, tercatat Ustadz bilang begini, orang yang mendengarkan hadisnya Nabi SAW ya, Siapa yang namanya Allah memperindah, semoga Allah memperindah wajahnya orang yang mem, mendengarkan hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berusaha memahaminya. Sekedar kita bacakan hadis itu kepada istri kita, anak kita di rumah, walaupun kita tidak jelaskan, sudah cukup menjadi sebab kita mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, ya. Apalagi kalau kita mengerti, lalu kita jelaskan ya. Taib. Makanya kalau ada majelis seperti ini, kita ikut, duduk, dengar. Apa yang kita dengar, sampaikan sama orang di rumah. Ya. Kalau tidak bisa sampaikan lafadnya, minimal maknanya. Taib. Kemudian yang keempat, wa minha bayanu tafawutil ulama'i fil afhami. Di antara faedahnya hadis ini kata beliau, ini yang keempat ya, adalah adanya penjelasan tentang bertingkat-tingkatnya para ulama, ya orang-orang berilmu, fil afhami dalam pemahaman pemahaman mereka. Fa innahu rubbama yakunu syaihu akolla ilman wa fahman min tilmidhi. Karena terkadang seorang guru, lebih sedikit ilmu dan pemahamannya dibandingkan muridnya. Ya, yeah. makanya seorang guru tugasnya mengajar. Karena boleh jadi nanti muridnya lebih mengerti apa yang dia dengarkan dari si guru daripada guru itu sendiri. Ya, yeah. kadang begitu. Apalagi muridnya nanti ini berkembang ilmunya, dia berangkat belajar ya ke guru-guru yang lain, bahkan mungkin ke luar negeri. Ya, yeah. akhirnya bertambah berkembang ilmunya. Sehingga hadis yang pernah dia dengarkan dari gurunya, lima tahun yang lalu misalnya, dia bisa gali hadis itu. Ya, yeah, faidah-faidahnya pelajaran dan ilmu yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian yang kelima, fair yang kelima dari beliau di sini waminha bayanu fa idati tabligil hadis. Pada yang kelima diantaranya kata beliau diantara faidahnya di sini adanya penjelasan ya tentang manfaat ya tentang faidah menyampaikan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulum. Yang demikian itu karena seorang pendengar, dia pendengar hadis ya, yang dia bacakan, terkadang tidak mampu untuk menggali darinya ilmu-ilmu. Jadi orang yang mendengarkan hadis misalnya dari Nabi SAW, mungkin dia tidak bisa menggali ilmu dari hadis itu, tapi ketika dia sampaikan kepada orang yang ada setelahnya, kepada muridnya, muridnya ini ternyata yang paham. Ya. faida ballagahu man huwa afhamalahu minhu istanbata minhu fawaida Tapi apabila dia menyampaikan hadisnya Nabi SAW kepada orang yang lebih paham terhadap hadis itu daripada dirinya, ya maka selanjutnya dia akan menggali dari hadis itu faedah faedah yang banyak tantafi ubihal ummatu yang akan diambil manfaatnya oleh umat ini makanya para sahabatnya Nabi saw dulu itu berlomba-lomba menyampaikan hadisnya Nabi saw ada di antara mereka paham ada yang tidak paham yang jelas mereka sampaikan. Ya, karena mereka mendengarkan hadisnya Nabi SAW alaihi ini. Bayangkan ya kalau para sahabat harus menyam, apanya, ketika menyampaikan hadis harus paham, maka banyak hadisnya Nabi SAW tidak akan tersampaikan. Karena tingkat pemahaman antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya tentunya tidak sama. Tidak akan sama ilmunya Abu Bakar, pemahamannya Abu Bakar, dengan pemahannya misalnya Bilal bin Robah. ya atau sahabat-sahabat kecil seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini yang keenam wa minha al hasu ala hadhil asya'il bil hadis Di antara faedahnya hadis ini adalah adanya anjuran terhadap perkara-perkara yang tersebut di dalam hadis ini. Ya. Kita dianjurkan apa? Untuk ikhlas dalam beramal, berikan nasihat kepada waliul amar dengan cara yang syar'i. Kemudian yang ketiga, menetapi melazimi jemaah kaum muslimin, yakni pemerintah dan rakyat di atas kebaikan ya, di atas perkara yang ma'ruf. Kemudian faidah berikutnya faminha ikhlasul amali. Di antara faidahnya di sini yang ketujuh ya adalah ikhlasul amal. Mengikhlaskan amalan. Ruknul asasi likubulih. Dia merupakan rukun asasi bagi diterimanya amalan. Fa innahu idza lam yujad kana al-amalu haba'an karena apabila keikhlasan itu tidak ada, maka amalan itu akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Ada rumah kita bocor sengnya, pagi, cahaya matahari masuk, bersih-bersih rumah ada debu yang berterbangan. Kita lihat ada debunya, tapi ketika kita tangkap, kemudian kita lihat di tangan kita tidak ada debunya. Sama amalan kita nanti pada hari kiamat, jamaah sekalian. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka kondisinya seperti debu yang berterbangan. Kita lihat ada amalan kita di sana, pahalanya segunung jamaah sekalian, kita mendekat Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ya, makanya orang dalam beribadah hati-hati jaga keikhlasan. Ibadah itu kalau semaksimal mungkin kalau perlu disembunyikan kecuali yang memang harus ditampakkan seperti salat jamaah mau diapa lagi tapi amalan seperti sedekah jangan kita pamer ya seperti orang-orang di zaman kita ini sedikit dia sedekah bantu orang dipamer di Facebook pamer di YouTube bahkan dijadikan konten ya untuk memberikan kesan supaya banyak orang yang like kalau banyak yang like banyak pemasukannya ini tidak boleh seperti ini ini amalan yang tidak ikhlas. Ya, cuma ingin pujian dan like dari manusia. Kemudian yang ke-8 wa minha umur. Di antara faidahnya hadis ini adalah di dalamnya ada ya, anjuran menasihati pemerintah, ya. ya ini menurut syar'i tentunya bukan cara-cara yang tidak benar, demo misalnya pa inna fihi azimatan, karena di dalamnya ada kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Kita disuruh untuk ya apa namanya menasihati pemerintah kita yakni menjauhkannya dari segala bentuk keburukan karena di situ ada kemaslahatan bagi kita. Karena kalau pemerintah kita baik maka rakyat negeri ini akan ikut menjadi baik. Ya. Kemudian faidah yang terakhir minha anna fihi bayan anna fihi bayana fadli luzumil jamaah. Di antara faidahnya hadis ini bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan menetapi al-jamaah, ya. Menetapi yakni pemerintah bersama dengan rakyat yang ada di bawahnya di dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Iya. Kenapa jamaah sekalian id fihi al-intidamu bi silkihim wa Karena di dalam hal itu ya ada keteraturan dalam bingkai mereka ya wanai li barakatihim dan peraihan berkah mereka idda'awatuhum tuhitu bihim sebab doa-doa mereka akan mengitari ya yeah. mengitari apanya orang yang menetapi al-jamaah ini ya yeah. Faman kharaja kharaja anis suril bihim. Oleh karena itu barang siapa yang keluar dari mereka, yakni melakukan pemberontakan, tidak mau taat kepada pemerintah, maka dia keluar dari pagar yang mengitari mereka. Wa Dan dia menjadi bahan empuk ya makanan empuk bagi setan Lianahu dhibul insan karena dia adalah serigala di tengah manusia jadi orang yang menyingkir dari pemerintah ya tidak mau taat sama pemerintah mau berjalan sendiri ibaratnya seperti serigala iya Baik. Ini masih ada sebenarnya beberapa faedah, tapi waktu sudah mendesak sekali. Baik, Afan Ustaz Iji bertanya bagaimana menyikapi kelompok yang sering menyuarakan khilafah. Karena saya pernah bertemu dengan orang yang berpaham begini, Bagaimana menyikapi? Ya, pertama berikan nasihat kepada mereka untuk belajar agama dengan baik. Iya. Dan jelaskan kepada mereka bahwa iya. Inti ajaran agama ini adalah mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian yang kedua, mengajak untuk taat kepada wahyu Kemudian, yang ketiga, ia mengajak manusia untuk berlepas diri dari semua ajaran-ajaran, simbol-simbol, kekafiran, dan kesyirikan. Ini inti dakwah, inti ajaran Islam. Tiga ini, ya, oleh karena itu, di dalam Al-Quran disebutkan dakwahnya para nabi dan rasul berkisar pada tiga hal ini ya mengajak manusia kepada tauhid dan memberantas syirik. Kemudian yang kedua, mengajak manusia untuk senantiasa taat dan mendengar kepada wahyu, kepada Al-Qur'an misalnya. Dan jangan durhaka sekali-kali durhaka kepada petunjuk Allah dan rasulnya. Jangan menyimpang darinya. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari semua ya orang-orang apa dia musyrik, orang-orang kafir dan semua simbol-simbolnya, ajaran-ajarannya. Jadi ini dakwanya para nabi dan rasul berpusat pada tiga hal ini. Dan untuk merealisasikan hal ini jemaah sekalian, mereka menempuh berbagai macam jalan. Ya. Jalan cara wasilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melalui apanya? Ya, nasihat, ceramah, khutbah penulis kitab jadi bukan hanya melalui apanya khilafah ya ya setiap muslim tentunya ingin menegakkan apanya khilafah di tengah-tengah manusia tapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu dia tegakkan khilafah di dalam hatinya ya dia tegakkan syariat di dalam apanya hatinya pada dirinya. Tidak usahlah kita mengajak orang lain kepada apanya khilafah sementara khilafah itu belum tegak pada diri kita. Ya masih banyak perkara-perkara haram yang kita langgar jemaah sekalian. Anak kita, istri kita, ya semuanya belum syari kadang ada orang seperti itu teriak-teriak khilafah istrinya belum pakai jilbab ya teriak-teriak khilafah anaknya preman ya teriak-teriak khilafah masih putar musik bagaimana caranya khilafah bisa tegak Khilafah itu tidak tegak dengan angan-angan ya. Khilafah itu akan tegak dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pertolongan itu tidak akan datang kecuali dengan menolong agama Allah dengan cara kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini saya pernah orang lihat ini orang-orang yang getol memperjuangkan khilafah, ya. Joget-joget di atas panggung, dengar musik, perdengarkan musik. Ini orang memenegakkan khilafah begini, Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al Bukhari, layakuna namin ummati akwamun akan ada beberapa kaum di kalangan umatku ini nanti yastahilun al -hir wal harir. Mereka berusaha menghalalkan zina, kemudian pakaian sutra untuk laki-laki, wal khomr al maansif khomr sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba, wal masif dan alat-alat musik. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi dakwah para Nabi dan Rasul itu mengajak manusia kepada Tauhidullah. Ini inti ajaran agama kita. Ya. Khilafah adalah salah satu wasilah yang membantu, yang memudahkan untuk ya, menyebarkan tauhid di tangan manusia. Tapi bukan jalan satu-satunya. Kemudian khilafah ini jangan dibalik menjadi tujuan. Ada kan sebagian orang ya. Tujuannya adalah membentuk khilafah. Padahal kita berdakwah jamaah sekalian, tujuan kita ingin membumikan tauhid, ya. Merealisasikan tauhidullah di atas permukaan bumi ini mengajak manusia untuk kembali kepada Wahyu kepada Al-Quran dan Sunnah ya mengarahkan manusia supaya tidak cenderung tidak cinta dan loyalitas kepada orang-orang kafir orang-orang musyrik ini dakwah para Nabi dan Rasul ya jadi mereka ini ya orang seperti ini dalam menyikapinya Ya, pertama arahkan saja untuk belajar, ajak mereka untuk belajar. Ya. Karena kadang orang yang seperti ini ikut-ikutan saja. Ya. Ikut-ikutan dalam perkara tersebut. Ya, suruh saja belajar. Belajar perdalam agama, perdalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Kalau dia tidak mau ya jangan kita paksa. Tugas kita bukan memaksa orang mengarahkan saja, ajak mereka untuk belajar agama. Ya, karena kadang orang seperti ini lebih pintar bicara daripada kita, walaupun ya belum tentu dia lebih berilmu daripada kita. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.